Seperti apa makanan dodong kau itu? Balik lagi sama gue, si Isma, cewek ngegas sukanya makan pedas. Nah, tapi kali ini gue gak bakalan makan pedas, tapi gue bakalan makan yang manis-manis dulu. Tebak, gue mau beli makanan apa? Tebak. Makanan cebak, yap, betul, dodongkal. Apa itu dodongkal? Beras asli. Dodongkal itu dari beras ketan yang digiling, dikukus, udah dikukus, dipakein gula di setiap makanan. Gua ngerti lu, gua pengen lihat si abangnya. Ya, tapi kan diam. Oke, gue pengen lihat si abang. Oh iya. Cara pembuatannya. Karena lo buat ke video kan? Cara pembuatan. Oh itu beras. Maaf. Yang masukin kayak YouTube, ayo. YouTube. Bus mantap. Ayo terus orang. Ah udah lama. 5 tahun. 5 tahun guys, jualannya udah lama guys. 5 tahun itu gua masih SMP. Udah 5 tahun. Iya, dia 5 tahun jualannya. Nah, selama 5 tahun itu gua tuh masih SMP. Ini gula merah ya? Iya. Berlapis-lapis kulit. Atau tuh sampainya berapa? 10. Barang. Gandengnya, Kak. Gandeng, putret. Banyak juga ya penghabisan ini guys, mamangnya sa muncungan deui. Coba udah tinggal ditutup. Oke, tunggu dulu. Nah, ya itu guys cara pembuatannya. Oke, sambil nunggu, soalnya dikukusnya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kita tunggu, oke? Nah, sekarang gue udah sampai kosan. Ini dodongkal yang tadi gue beli. Langsung aja ya guys, kita buka. Seperti apa makanan dodongkal itu? Ini kelapanya ya guys. Tadaa! Mau beli dong. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi rasanya endoli tatar kita maknyos jos. Mantap banget guys. Oke, sekarang kita taburin kelapanya. Langsung kotak aja ya guys, gak usah ribet deh. Soalnya kalau hidup itu dibikin ribet malah pusing. Baca. Aduh, sorry. Nih guys, caranya udah cuci tangan ya guys sebelumnya. Kita langsung masukin aja. Kayak gini guys. Ini cara makanan anu ngeunah kos kita. Taburin. Terserah kalian. Kalian suka kelapa banyak, masukin semuanya. Suka sedikit, kurangin aja. Iya.
sambal merah yang tadi di tengah seperti ini guys. Nih. Sekarang kita campur sama kelapanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Langsung aja. Penasaran ya? Kameramen gue sampai mangap-mangap, guys. Nih. Ini mah beneran kok. Kelapanya kerenyes-kerenyes gimana si kelapanya ini guys, ada rasa asin-asinnya karena dia dicampur garam sedikit biar ada rasanya. Tahu? Gua tahu guys, walaupun gini-gini juga karena gua sering lihat yang bikinnya enak banget guys. Ternyata apa efek lapar ya, gua baru pulang kerja nih. Enak banget guys, sumpah enak banget. Buat kalian yang orang Sunda, kalian udah gak akan asin lagi sama makanan kayak begini. Ini tuh dari zamanan nenek moyang, dari zamanan dulu, ini tuh legendaris banget makanan ini. Oke? Kalau kalian mau, kalian juga bisa bikin di rumah ini. Oke? Ini tuh gampang bikinnya guys, cuma dari beras digiling. Hayang cina guys ya. Nah, kameramen. Tangannya mana tangannya? Tangannya sini, maju, maju. Ayo. Maju. Dia kayaknya lapar banget guys. Maju. Oh gitu. Tuh, ngeunah guys. Ya Allah. Ngeunah. Komen di bawah ya guys ya, makanan apa lagi yang sekiranya kalian suka, makanan-makanan tradisional, cemilan-cemilan kayak begini, kalian boleh komen di bawah. Nanti gue bakal review makanannya dan gue bakal cari makanannya. Terbuat dari beras asli digiling, beras asli digiling, udah gitu udah digiling ya, cuma tinggal dibentuk aja. Kalau zaman dulu tuh dibilangnya lihat guys, tuh sampai kameramen gua mau lagi tuh. Mungkin aja yang tadi kau boleh ngomong apa? Apa tuh namanya guys? Apa sih? Asepan. Kalau zaman dulu tuh yang kerucut itu namanya asepan. Nah kalian di situ dikukusnya di asepan supaya jadinya itu cantik guys. Jadinya muncung. Gini deh. Segitiga jadinya muncung begini guys. Fokus sama gue, jangan fokus sama yang nyemotin makanan gue. Oke? Okay? Nah, setiap kalian lapisin satu lapis, kalian tambahin gula merah. Mau gula merah, mau gula aren, sama aja guys. Lapisin lagi. Kayak tadi yang di video awal gue beli, gue tunjukin gimana cara bikinnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya guys. Nah, kalau kelapa ini simple, digiling doang. Kalian taburin garam aja kalau kalian pengen ada rasa-rasa asinnya di kelapanya. Makan aja guys. Yaudah guys, cukup sekian dulu video dari gua. Lu jangan kayak gitu atuh, mau lagi mau minta aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Share juga sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next video. Bye-bye. Makan dulu ya guys. Dadah. Bye.